Banjir serta tanah longsor sejak awal tahun 2020 di Jabodetabek menelan korban jiwa. Hingga tanggal 2 Januari 2020, BNPB mencatat ada 16 korban jiwa akibat musibah ini. Korban meninggal diantaranya disebabkan oleh hipotermia, terbawa arus, tersengat listrik, hingga tertimbun longsor. Hingga kini, pemerintah masih berupaya melakukan pendataan soal banyaknya korban jiwa. Tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan bertambah. Tak hanya itu, banjir juga mendatangkan berbagai masalah penyakit seperti leptospirosis. Penyakit ini berasal dari kencing tikus. Saat musim hujan tiba, penyebaran bakteri leptospira akan semakin meningkat karena terjadi perubahan lingkungan yang memudahkan bakteri berkembang biak. Ketika banjir melanda, maka air kencing tikus yang mengandung bakteri leptospira terbawa arus dan masuk ke rumah atau lingkungan sekitar. Bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui luka, bahkan luka yang kecil sekalipun. Jika dibiarkan, hal ini akan berakibat fatal, yaitu kematian.